F1 sedang memasuki libur kompetisi dan persiapan untuk menghadapi musim baru yang akan dimulai 5 pekan mendatang. Tapi belum dimulai saja, sudah ada drama-drama yang tidak terduga dan tentunya menarik untuk dibahas. Drama kali ini agak berbeda, karena tidak melibatkan tim atau pembalap, tapi justru melibatkan F1 dan FIA, di mana kemarin tensi di antara keduanya agak memanas dan itu disebabkan oleh blunder yang dibuat oleh sang presiden, Mohammed bin Sulayem. Semua bermula dari sebuah kabar yang mengatakan jika konsorsium investasi Arab Saudi yang dipimpin oleh Pangeran Arab, Mohammed bin Salman, tertarik untuk membeli hak komersial Formula One dari Liberty Media. Kabar yang ditulis dalam sebuah artikel di situs Bloomberg tersebut mengabarkan jika mereka tahun lalu sudah melayangkan tawaran dengan nilai uang yang sangat fantastis, yaitu sebesar 20 miliar dolar atau jika dirupiahkan sekitar 300 triliun rupiah. Liberty Media diyakini menolak tawaran dari Arab Saudi dan menegaskan jika F1 tidak akan dijual dalam waktu dekat. Berita tersebut tentu menjadi bahan perbincangan di kalangan fans F1, mulai dari jumlah uang yang sangat besar yang dikeluarkan untuk membeli F1, sampai kekhawatiran mereka jika Liberty Media benar-benar menjual F1 ke Arab Saudi. Apalagi mengingat besarnya nilai keuntungan yang bakal mereka dapatkan jika menerima tawaran dari Arab. Liberty Media sendiri membeli hak komersial F1 pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 4,4 miliar dolar atau sekitar 65 triliun rupiah. Sejak itu banyak perubahan positif yang dilakukan oleh Liberty Media di F1, terutama dalam hal global marketing. Salah satu dampak yang bisa kita nikmati sekarang adalah pertambahan jumlah fans yang terus meningkat selama 4 tahun terakhir lewat serial Netflix Drive to Survive. Konten-konten sosial media di F1 yang selalu menarik dan informatif juga sangat berperan terhadap peningkatan jumlah penonton. Bahkan meskipun F1 mengalami musim yang membosankan, seperti ketika Mercedes masih dominan, F1 masih mengalami peningkatan jumlah audiens secara global. Hal itu membuat F1 sangat diminati dan membuat pangsa pasarnya semakin meluas di segala penjuru dunia, terutama di negara Amerika Serikat. Dengan kesuksesan Liberty Media mengubah ajang F1, maka tidak heran jika valuasinya jadi meningkat sampai berkali-kali lipat dan sangat menarik bagi berbagai pihak untuk diakuisisi. Konsorsium Arab Saudi adalah salah satunya, apalagi mengingat uang mereka yang seperti tidak ada habisnya. Konsorsium ini terkenal dengan langkahnya membeli klub di Liga Premier Inggris, yaitu Newcastle United, yang secara otomatis membuat mereka jadi klub terkaya di dunia. Membeli F1 adalah akan menjadi salah satu investasi terbaru dari konsorsium Arab ini untuk tetap menjaga perputaran uang yang tidak ada habisnya di negara mereka. Saat ini F1 sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan minyak asal Saudi, yaitu Aramco sebagai global partnernya. Balapan GP Arab Saudi juga dipastikan akan ada di kalender F1 sampai 15 tahun ke depan dengan sirkuit baru yang saat ini sedang dibangun di Qiddiya. Dan dengan tawaran uang sebesar 300 triliun, maka kami tidak akan heran jika Liberty Media berubah pikiran untuk menjual F1 kepada konsorsium Saudi. Salah satu kekhawatiran jika nantinya F1 diakuisisi oleh Saudi adalah dengan nilai investasi yang sangat besar, maka akan berdampak kepada biaya komersial yang bisa jadi akan bertambah di masa depan dan secara jangka panjang. Selain itu, dengan apa yang sudah dilakukan Liberty Media, tentu bakal jadi kehilangan besar bagi F1 jika harus ganti kepemilikan lagi. Melihat dampak yang akan ditimbulkan, Presiden FIA Mohammed bin Sulayem mengeluarkan tanggapan dari akun Twitter miliknya. Ia mempertanyakan nilai harga 20 miliar dolar yang dipatok konsorsium Arab tersebut untuk membeli F1. Bin Sulayem juga menegaskan jika siapapun yang ingin mengakuisisi F1 harus memberikan tawaran yang masuk akal dan mempertimbangkan dampak positif serta sustainabilitas masa depan, bukan cuma soal banyak-banyakan duit. Intinya Bin Sulayem nampak berusaha melindungi F1 dari dampak yang akan ditimbulkan jika konsorsium Arab benar-benar mengakuisisi ajang balap jet darat tersebut. Tapi meski niat sang presiden baik, nampaknya hal itu berujung ke sebuah blunder yang kemudian menghangatkan tensi antara FIA dan F1. Liberty Media menganggap Bin Sulayem bereaksi berlebihan serta melewati batas dalam menanggapi rumor tersebut. Ia dinilai terlalu mengintervensi hak mereka dalam mengatur komersial F1 dan bisa mengurangi value dari Liberty Media. Mereka tidak terima dan F1 sudah mengirimkan surat peringatan kepada Bin Sulayem karena ia berpotensi melanggar regulasi dan perjanjian yang sangat serius. Sekitar 22 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 2001, FIA menyepakati perjanjian eksklusif untuk memberikan F1 hak penuh untuk mengatur komersial mereka sendiri dan berlaku selama 100 tahun lamanya. F1 menganggap hal tersebut sebagai formalitas saja, karena sebelumnya mereka hanya memberikan Bernie Ecclestone kontrak selama 15 tahun untuk memegang hak komersial F1.
Tapi karena regulasi Komisi Eropa lewat Undang-Undang Anti-Monopoli mengharuskan jika FIA tidak boleh mengintervensi permasalahan komersial di F1, maka perjanjian 100 tahun tersebut kemudian dibuat. Tidak heran jika pernyataan Ben Sulayem yang menanggapi rencana pembelian F1 oleh konsorsium Arab memancing kemarahan dari pihak Liberty Media. Dalam beberapa pekan belakangan ini, akun Twitter Ben Sulayem memang jadi sorotan. Pengumuman jika FIA membuka proses pendaftaran tim baru di F1 saja, ia tulis pertama kali di akun Twitter miliknya. Beberapa hari kemudian, ia secara publik menanggapi tentang reaksi negatif tim terhadap rencana Andretti dan Cadillac masuk F1. Sampai kemudian Ben Sulayem bertindak terlalu gegabah dan berlebihan dalam menanggapi rumor pembelian F1 di akun Twitternya. Padahal, kabar jika konsorsium Arab Saudi ingin membeli F1 tersebut, statusnya masih gosip dan kebenarannya masih dipertanyakan. Diketahui pula jika sang presiden tidak mencoba untuk mengklarifikasi rumor tersebut ke pihak F1 dan memilih untuk langsung menanggapinya di Twitter. Ditambah, Ben Sulayem nampaknya belum begitu memahami soal perjanjian yang dimiliki antara F1 dan FIA dalam hal komersial, serta betapa serius dampak yang bisa ditimbulkan jika FIA sampai ikut campur. Dengan kasus ini jelas bukanlah hal yang bagus dalam menyambut 1 tahun kepemimpinan Ben Sulayem sebagai presiden FIA. Bahkan secara overall, FIA mengalami banyak permasalahan selama 12 bulan kepemimpinannya. Dari sistem pemakaian 2 race director, ia membuat banyak keputusan-keputusan yang tidak konsisten ketika balapan. Kemudian drama intervensi soal proposing yang diakui FIA jika itu terlalu berlebihan. Lalu lebih memilih melarang pemakaian perhiasan ketimbang memperbaiki masalah safety di F1 dengan menolak penambahan lapisan dinding pembatas di GP Miami dan mengizinkan krain masuk sirkuit di GP Jepang. Meskipun beberapa keputusan bagus dibuat dengan menghukum Red Bull yang melanggar budget cap, tapi secara keseluruhan, FIA mendapat reaksi negatif dari publik dalam 1 tahun kepemimpinan Ben Sulayem. Dan memasuki musim 2023, balapan belum dimulai saja, FIA sudah kembali berulah lewat blunder dari sang presiden yang bereaksi berlebihan dan gegabah. Respon serius dan formal yang dilakukan oleh F1 terhadap FIA menunjukkan sikap tegas jika sang presiden tidak bisa lagi berlaku seenaknya dengan ikut campur di setiap langkah yang F1 lakukan ke depannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.